Penempatan saya di Puskesmas Buti itu butuh waktu 8-12 jam dengan jalan kondisi lumpur, hanya dengan menggunakan motor, kendaraan roda 2. Jadi dengan kendaraan roda 2 bolak-balik biasanya untuk hanya sekedar kirim laporan ke Merauke dengan biaya yang lumayan, Bu. Bahkan kami juga itu bisa mengeluarkan dari kocek kami sendiri, Bu. Mengapa saya bilang demikian? Misalnya dari rujukan ini, Ibu, ya, Papua itu spesial banget. Spesialnya itu adalah dimana kita tuh harus mengurus pasien ini untuk nyampe di kota itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan susahnya untuk merujuk itu luar biasa, teman-teman, karena kita dihadapkan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat-sangat jauh berbeda dengan kita, dimana kalau kita mau merujuk pasien itu kita harus minta izin ke semua keluarga, tante, om, tete itu kakek, maksudnya kakeknya mereka, bapak, puadi, anak pun, mama, mantu, segala macam. Itu luar biasa sekali. Dan ketiga, empat puskesmas yang ditempatkan di daerah Merauke itu, Ibu, adalah empat puskesmas yang paling sulit dari 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Merauke, dan kita mampu menjalankan tugas kita sampai selesai. Isunya teman-teman yang 194 ini iri dengan penempatan kami, karena pengalaman kami itu sangat luar biasa ternyata. Iri. Dan saya dengar juga teman-teman yang 194 ini pengen banget ditempatkan di Papua, Ibu. Pengen banget. Jadi kalau kata Bung Karno bilang, kasih saya 10 orang saja itu bisa menggoncangkan dunia, Bu. Bayangkan kalau 194 orang ini, Bu. 194 orang ditaruh di Papua, kami yakin bisa mengubah Papua itu dari daerah bermasalah kesehatan menjadi daerah percontohan kesehatan di Indonesia. Kalau tidak hujan cuma 3 jam, itu travel dari depan bandara langsung ke depan puskesmas. Cuma 3 jam kalau nggak hujan. Tapi kalau hujan, kalau rame-rame dalam mobil, bisa nyampe juga, tapi molor. Sambil dorong mobil, pernah ya malam-malam dorong mobil. Tapi saya pernah nginap di tengah jalan karena tidak bisa nanjak mobilnya, kebetulan penumpangnya cuma saya, jadi nggak cukup. Kata Pak supirnya, Bu Dokter, kita tunggu mobil sawit lewat ya, siapa tahu ada yang bantu dorong. Ternyata mobil sawit gua nggak lewat malam itu. Yo, katanya kalau kerja di daerah terpencil kurang pengetahuan karena jauh dari akses. Itu emang benar, jauh dari akses, apalagi kumpul jarang banget adakan seminar. Tapi yang satu yang saya tekankan, sebenarnya buat teman-teman sejauh saya, kita tuh tidak akan pernah mendapat pengalaman yang luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur, karena dengan ikut Nusantara Sehat, saya mendapat pengalaman yang saya sampai di sana seperti menemukan buku ajar kedokteran depan mata saya. Yang dulunya saya cuma lihat di slide, di sana terjadi kehidupan yang kamu boleh tanya bidan kami, analis kami. Di sana, Bu, saya datang pertama, dengan kondisi puskesmas masih keterbatasan, obat-obatannya belum lengkap karena sebelumnya dokternya tidak aktif di sana. Bahkan masyarakat belum tahu ada puskesmas di bawah sana. Jadi semenjak dipasang pelang baru tahu ada puskesmas. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya terbuka mata saya tentang keadaan Indonesia yang selama ini kita lihat cuma di perkotaan. Ternyata di sana, di ujung-ujung negeri yang notabene Indonesia juga, tanah air beta, tanah air nganya juga, ada yang seperti itu. Jadi miris, tapi sangat berterima kasih. Mudah-mudahan saya masih diberikan kesempatan untuk mengabdi di daerah terpencil, meskipun dibatasi umur dan jodoh. Jadi indikator pendekatan keluarga, kita pakai 12.
ternyata berbeda signifikan antara yang ditempatkan Nusantara Sehat dengan yang tidak ditempatkan Nusantara Sehat. Ini hasil Litbangkes. Jadi benar ada perubahan perilaku dari masyarakat akibat Anda-Anda sekalian, dan kita semua sadar perilaku kesehatan atau kesadaran kesehatan negara di masyarakat kita ini rendah. Nama saya Jimmy Arya Saputra, saya penempatan di Puskesmas Adirejo, Kecamatan Jawu, Kabupaten Lampung Timur. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikan saya izin dan kesempatan untuk berkontribusi bergabung menjadi tim Nusantara Sehat Batch 3 tahun 2016. Semoga setelah mengikuti Nusantara Sehat ini, saya bisa mewujudkan impian saya sebagai aktivis duta HIV AIDS tingkat nasional. Terima kasih.